Bertemu lagi dalam HR Action. Sekali ini saya ingin mengatakan mengenai file peribadi pekerja. Kenapa penting? Kenapa saya selalu merujuk kepada Akta 19, Tata Kerja 1955. Di mana dalam akta ini, di bawah satu peruntukan dalam Akta Kerja, Peraturan Kerja 1957 mengatakan syarikat perlu menyimpan daftar ataupun register menangi pekerja anda. Apa dia? Butir-butir peribadi pekerja, antaranya alamat, tarikh lantikan, gaji yang dibayar. Kedua, butir-butir tentang terma dan syarat pekerjaan. Itu adalah antara-antaranya kenapa fail peribadi pekerja penting. Dan fail peribadi pekerja boleh kita maintain dalam fail kerja yang bentuk pensil. Semua ini mudah. Syarikat besar pun menggunakan fail-fail yang bentuk begini. Bentuk begini yang telah dilipat. Kalau tidak, dia akan jadi begini. Harga ini tak mahal. Tetapi kepentingan yang amat jelas. Kenapa? Dalam akta kerja diperuntukkan bahawa majikan perlu maintain daftar register dalam tempoh 6 tahun selepas tarikh terakhir transaksi komunikasi itu diadakan. Kerana dalam akta kerja juga akan memperuntukkan kenapa surat tawaran penting, kenapa data-data peribadi pekerja penting, dan jangan campurkan fail peribadi anda dengan klaim pekerja, dengan cuti tahunan pekerja, dengan cuti sakit pekerja. Jangan campur. Fail pekerja hanya untuk mengenai peribadi, data, maklumat atau prestasi atau disiplinari pekerja atau kenaikan pangkat, demotion atau bonus. Kerana itu penting, fail peribadi penting. Dalam kami memberikan khidmat kepada klien kami, pertama sekali kami tentukan fail peribadi pekerja adalah mengikut syarat-syarat yang telah kami tentukan. Kenapa? Apabila kami mengadakan servis, kami akan membuat audit. Dan dalam audit itu, kami akan menentukan fail peribadi pekerja anda menepati Akta 1955 untuk mengelakkan anda didenda. Kerana itu penting, fail peribadi pekerja adalah satu fail yang sulit dan persendirian. Jangan sepah-sepahkan. Jangan biar orang yang tidak ada autoriti untuk melihat. Bertemu dengan kami dalam bagaimana menentukan akta kerja dipatuhi dari segi menyediakan fail peribadi pekerja yang lengkap. Bertemu lagi dalam HRSM.